warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Desa, Pak Kepala Desa Ponowaring dan Kepala Desa sekitar Kecamatan Bulis, yang saya hormati teman-teman panitia, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya banggakan acara hari ini. Kami selaku panitia akan sedikit melaporkan tentang kegiatan pembangunan TPQ Al-Ikhlas. Perlu kami sampaikan bahwa TPQ Al-Ikhlas ini awalnya didirikan pada tahun 2006. Bermula dari keprihatinan kita bersama bahwa kehidupan keagamaan di Desa Ponowaring ini khususnya kurang berkembang, sehingga dari beberapa tokoh masyarakat ini bersepakat untuk mendirikan TPQ yang mana harapannya bisa membina generasi penerus agar lebih berakhlak mulia, lebih Islami. Sejarah Desa Ponowaring ini termasuk desa yang tidak punya masjid, Pak Bupati. Jadi pembangunan masjid ini, masjid baru ada itu tahun 1989. Itu pun bantuan dari dunia di belakang. Ini ternyata minat masyarakat anak-anak ini cukup besar, sehingga kekurangan tempat untuk belajar. Apalagi khususnya di Desa Ponowaring ini, santrinya TPQ itu bukan hanya anak-anak, tapi termasuk ibu-ibu. Pada waktu itu terdapat sekitar 65 orang ibu-ibu yang setiap sore belajar baca tulis Al-Quran. Dari latar belakang tersebut, ada pemikiran untuk menambah lokal. Dan di awal ditindaklanjuti pada waktu selatanan desa disepakati untuk dibentuk panitia, sekaligus dicari cara untuk menggalang dana untuk pembangunan, sehingga disepakati bahwa diadakan jimpitan. Jadi setiap rumah diberi botol aqua yang diisi seberapapun. Dan alhamdulillah dari hasil jimpitan ini cukup banyak. Pembangunan TPQ Al-Ikhlas ini dimulai atau peletakan batu pertamanya pada tanggal 14 Juni tahun 2017. Jadi satu tahun lebih untuk menjadi bangunan seperti ini. Sumber dananya dalam gotong royong. Tadi sudah kami sampaikan modal awalnya 17 juta, kurang sedikit dari ibu-ibu santri jadi ini Al-Ikhlas. Kemudian selama pembangunan dari hasil jimpitan ini terkumpul 87.500 yang dikumpulkan juga oleh ibu-ibu. Jadi insya Allah kami dari panitia akan melanjutkan sistem jimpitan tersebut, karena pembangunan Al-Ikhlas ini juga akan berhenti sampai di sini, mengingat minat masyarakat cukup besar. Kemudian dari para donatur baik di Desa Ponowaring dan sekitarnya, ini terkumpul sekitar 230 juta. Jadi sampai dengan wujud seperti ini, walaupun belum sempurna, ini sudah menelan biaya sekitar baik dan walaupun masih utang, Pak. Jadi panitia sampai dengan peresmian hari ini kita masih punya utang Rp11.720.000.
tapi kami yakin dengan niat baik, dengan kerja keras semuanya, dengan kerja sama, kita akan bisa menyelesaikan pembangunan antara penjamatan di Kedia, di Lumpar Kepang di Kedia, sekaligus juga di Suga, di UTTG, Pak. Kalau biasanya itu di Suga santri ini, ini juga di UTTG. Dengan maksud bahwa guru yang mengajar santri-santri di UTTG ini betul-betul sudah menguasai ilmunya, sudah mumpuni. Sebagian besar santri UTTG pun wisudanya oleh beliau. Untuk itu sekali lagi kami atas panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tidak kesempurnaan kegiatan hari ini yang sangat sederhana, terbatas, dan wabarakatuh. Bila malah ini kok terasa buatan kompak nih Pak, mulai saya salam loh dalam itu masuk berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi sabri sabri wa yassirli amri wa qulu datang min samia kauqali amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Batang beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Mustika, Mustika Kecamatan Tulis, Bapak Samad, Bapak Polsek atau yang mewakili, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, serta yang saya hormati Ketua Pamomong. Karena kami menyadari keterbatasan dana, keterbatasan anggaran, yaitu kami Pak Samad yang nanti kemungkinan akan diberikan kepada panjenengannya Bapak Bupati dan seluruh masyarakat Panuareng. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kepedulian panjenengan tadinya yang tidak mungkin, tadinya yang tidak mungkin akan berdiri bangunan dua lantai, tapi dengan kebersamaan kita, kegotong royongan kita, hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Hari ini terbukti dan kemungkinan nanti Bapak Bupati bersedia untuk meresmikannya. Bapak Bupati yang saya hormati, tidak panjang lebar Pak yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Saya biasanya tidak dirugi Pak, tapi kali ini saya di hadapan panjenengan, saya kok sengar tak omong ke mau seakhir Pak Bupati dari yang nantinya kami harapkan bisa meresmikan TTG ini. Kemudian TTG ini berguna bagi masyarakat Desa Panuareng pada khususnya dan lain kita pada umumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ampun dahar dereng, ampun dahar dereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para sepuh, para pensepuh, wabil khusus para tokoh masyarakat di Desa Panuareng, yang saya hormati dari Mustika Kecamatan Tulis, dari Bapak Teman secara pribadi maupun yang mewakili dari Koramil dan mewakili dari Polsek, yang saya hormati Ketua Sang Pengomong Kecamatan Tulis beserta beberapa kepala desa yang rawuh 1, 2, 3, 4, 5 dengan kepala desa beserta tuan rumah,
Sembong Rejo, negara hadir di Perlu Bimbang, kemudian kekuatan pengomong. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, Wabil Khusus, Kepala Desa Pengawaran, luar biasa. Sore ini saya baru melihat ternyata Lurah Pengawaran Kiai juga luar biasa. Matur nuwun dulu. Wabil Khusus yang saya hormati, Ketua Panitia untuk pembangunan TPG Aleflas di Desa Pengawaran. Dan Wabil Khusus yang saya hormati, yang saya banggakan, Ibu-ibu Wali Santri dari TPG Al-Ikhlas yang rata-rata alhamdulillah hari ini luar biasa. Sadaripun kawula matur, kawula sedayaken manjatakan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ing enjang wonten menika kula lan panjenengan sami saged ngrawuhi acara mendadak. Dibilang mendadak karena matur nuwun Pak Abdul Rahman yang tadi pagi saya mengisi acara perkuliahan perdana Undip Universitas Diponegoro yang di Batang mulai hari ini perkuliahan. Kemudian didatangi beliau bersama Pak Lurah Pengawaran. Di agenda saya memang belum ada di protokoleran saya. Kemudian Pak Kabak Umum. Dan ya, saya minta pertimbangan kalau Pengawaran yang undang datang Pak Bupati. Saya kemudian ini sahabat saya Ketua Ansor Kesubahan Pak Abdul Rahman yang tentu meyakinkan saya siap kalau yang undang saya lalu saya datang. Tapi khusus ibu-ibu luar biasa, karena Pengawaran ini kan identik dengan sebelah. Pengawaran itu identik dengan PLTU, ada Pengawaran, ada Karanggeneng, ada Ujung Negoro. Tapi memang tidak salah, saya lihat masyarakatnya rata-rata sejahtera Pak Lurah. Dilihat dari ibu-ibu, ibu-ibu jenengan sejahtera badan. Tapi pas salaman rata-rata betul gelang, jadi sejahtera. Saya suh. Engkau kau kali selamat salam yang kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita tunggu sahabatnya di akhirat nanti. Allahumma, Allahumma. Dan yang saya hormati para ustadz-ustadzah dari TPG Al-Ikhlas, yang pertama saya ucapkan terima kasih pada sore hari ini seperti suapan barangkali bin salabin acaranya malam kita dari Kabupaten Batang, Jamas Kris, Jamas Tombak alias setiap malam satu Muharram atau malam satu Suro kita dari Pemda ada kegiatan sebagai tradisi budaya Batang, warisan Porosko Binesipu untuk menjamas Pusoko yang kemudian dilanjutkan dengan wayangan. Jadi mohon maaf untuk nanti malam saya tidak bisa hadir, karena itu sore ini insya Allah saya sampaikan kepada beliau Pak Lurah dan Pak Abdul Rahman, insya Allah saya datang dan tentu memenuhi kewajiban saya, janji saya, maka sore hari ini saya datang. Saya terima kasih kepada panitia. Yang kedua, setiap ada TPG memang saya tergerak hati saya, apalagi wilayah-wilayah Pantura. Saya senang kalau di Panturanya ada TPG. Jujur lahir batin saya senang. Jadi tidak salah sejarah yang dengan sampaikan Pak. Saya meyakini itu. Dulu pasti masjid juga enggak ada. Jangankan masjid, orang sholat pun mungkin jarang. Di wilayah-wilayah sini jarang, baru satu dua barangkali. Maka terima kasih dengan adanya TPG ini barangkali minimal membuka hati para warga di Desa Pengawaran yang tentu punya generasi. Rata-rata tadi saya tanya kepada Pak Abdul Rahman hampir di atas seratusan ya, santrinya yang ngaji TPG di TPG Al-Ikhlas ini. Tentu dari sekian ratus itu harapannya minimal iso ngaji, maksimal tentu dungo-dungo mendoakan semoga generasi panjenengan menjadi orang-orang yang hebat. Allahumma. Bapak Ibu sekalian, saya hanya menyampaikan yang sering saya sampaikan. Pokoke nek ana sing gelem
ngajeke nyantreke alias memberikan dorongan anaknya supaya ikut TPQ, maka termasuk keluarga yang beruntung di hadapan Allah SWT. Makan Bapak Ibu, saya sering menyampaikan pokoke tugase wong tuwa kuwi didik anak. Napa Bu? Tugase tiyang sepuh napa? Didik anak. Perkara nasibe anak serake karo Gusti Allah. Itu yang sering saya sampaikan. Tugase wong tuwa didik anak. Perkara nasibe anak serahkan kali Gusti. Engko dadi apa jenengan ora bakal kuat mikir. Sesuk tak dadekke Pak Camat, sesuk tak dadekke. Tidak bisa. Tapi nek di cita-cita monggo. Putrane jenengan cita-citane dadi napa? Dokter, dadi napa? Bupati, dadi napa? Presiden. Iya. Cita-cita harus. Tapi sing luwih penting tugase wong tuwa didik anak. Perkara nasibe anak serahke kali Gusti. Ini penting untuk saya sampaikan. Soalnya nyuwun sewu saya yakin warga Ponowareng ini keluarganya keluarga yang sibuk semua. Rata-rata kerjane nggih Pak Lurah nggih. Rata-rata kerjane napa Pak Lurah? Jadi apa Bu? Apa lagi kerjaan Bapak eh? Kerjaan apa? Gandan? Masak pemasak? Masak? Hah? Masak apa masak? Saya yakin nih, wong warung hebat. Tugasnya wong turun di sana. Perkara nasibe anak serahke kali Gusti. Didik anak pripun Pak Bupati wis minimal dereki putra-putrane panjenengan derek TPQ insyaallah jenengan pikantuk pahala. Maksudnya piye Pak Bupati? Sapa wong sing di putra-putri kemudian dikon golek ilmu di sekolah ke di didik sing apik insyaallah orang bakal rugi, termasuk panjenengan selaku wong tua yang punya kewajiban. Kewajibane tentu ini bagian dari generasi masa depan panjenengan. Panjenengan dulu juga begitu, tapi barangkali tidak zaman sekarang. Sekarang sudah luar biasa. Rata-rata putrane pinter niki Pak Lurah. Pinter tiga apa gangsal? Lima nggih rata-rata nggih. Anak ini, hah? Tunggal ya? Ibu E? Tunggal. Anak E? Gansal. Tapi saya sih wajah-wajah ibunya sih masih wajah muda. Rata-rata dua balik. Dua, tiga. Yang orang tengkuah berarti putune. Dari sekian ratus, hampir ada 100 orang, insya Allah bagian dari nawaitu panjenengan selaku orang tua, kewajiban didik anak ben golek ilmu dari lahir sampai nanti akhir, termasuk insya Allah ilmu yang bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat termasuk ya pahala sing ora bakal pedot. Kalau bahasa Jawa ini kayak ganjaran sing ora bakal mati walaupun panjenengan insya Allah nanti meninggal dunia, tetapi pahalanya terus mengalir karena termasuk ilmu yang bermanfaat. Karena itu TPQ ala ikhlas pun pinten tahun Pak Surahman? Sudah pinten tahun nanti malam 500 wisudawan TPQ yang tentu wong tuwane melu ikut campur termasuk alhamdulillah. Niki iuran dari warga juga, dari wali santri juga. Wis lantai loro berarti Pak Bupati rasa dadak bantu ya. Lah niki pun lantai dua butuh napa meleh. Wes luar biasa, insya Allah sih orang butuh bantuan bupati.
lah ngopo ngundang Pak Bupati nek Rambang tu. Aku banting nek donga. Yeah, insya Allah tentu nanti coba kita timbang-timbang. Artinya begini, saya senang secara pribadi hari ini Ponowareng ternyata luar biasa. Yang penduduknya berapa ribu Pak Lurah? 2.700. Ikuti yang semua ya. 2.700 yang didukung Ponowareng kan ada dua, keling oleh Ponowareng. Ponowareng berapa? Nanti dukung lagi berapa? Enten 1.000 semuanya. Yang keling berarti ini 2.200 sama ya. 2.200 yang sekolah mengeriki lumayan, berarti hampir 100 lebih ya. Yang buruk senang buatan yang duwe putra gak sakit ngaji, senang buatan. Insya Allah Pak Ibu, nek putra njenengan yang gelem ngaji sak nakal-nakale wong gelem ngaji Bapak Ibu, percaya kali kula, percaya kali Bupati, insya Allah suatu saat bakal mari. Nyuwun sewu barangkali putrane panjenengan macam-macam, mulai sing ana sing umur 17 sama 15, 10 sampai 5 tahun, 6 tahun kecil-kecil. Tentu sak keluarga kadang beda-beda, tapi nek wis tau mambu Al-Quran, tau mambu ayat-ayat, tau mambu ustaz-ustazah benten, insya Allah engkau gedenya ya beda, belum ngaji engkau beda, insya Allah menjelang-menjelang umur tetap kata terlambat. Tetapi itu yang paling jelek, tapi saya yakin yang belum ngaji putra-putra jenengan nanti termasuk anak-anak yang soleh. Allahumma soleha, Allahumma. Nih, itu insya Allah nanti ke depan itu generasi nih panjenengan semua. Niki rata-rata kelas pinter Ustaz. Dari TK sampai kelas 3. Enten sing mau TPG ibu-ibu mau pasih wonten. Enten yang TPG ibu-ibu. Matur sembahun, luar biasa. Ada ibu-ibu akhirnya semangat ya panjenengan luar biasa. Saya angkat jempol dua, sama ini dua. Di zaman saat ini bapak ibu ngandani putrane jenengan wih wangi lepol. Ini apa lagi? Pilih nonton HP daripada ngerungok nih wong tua. Ini apa lagi? Anak-anak seneng nonton HP, nontonnya ke handphone apa ngaji? Ngaji apa ke handphone? Matur sembahyang Allah, Ponowareng top luar biasa. Waya ngaji-ngaji, waya nyekel handphone. Tapi rata-rata gak ada handphone buatan putrane panjenengan. Ibu-ibu putrane jenengan gak ada handphone buatan. Jenengan gak ada handphone buatan. Gak ada handphone buatan. Utangan atau kreditan. Ini luar biasa. Mempengaruhi pikirannya anak-anak panjenengan. Luwe seneng nyekel handphone main game ketimbang ngaji. Karena itu saya seneng Ustaz. Anak-anak gelem ngaji seneng lahir batin saya itu. Zaman saiki Allah, kadang-kadang handphone ramu anak sing seneng. Wong tuane luwe seneng. Yen apa nggih? Kadang-kadang rebutan karo wong tuane. Rebutan be anak. Karena memang luar biasa. Tapi Ponowareng insya Allah mboten. Ponowareng khusus yang handphone mungkin ya handphone jadul. Mboten, tapi handphone Android yang hari ini luar biasa. Karena itu saya senang, saya bangga TPG Al-Ikhlas. Semoga nanti tetap lancar semuanya. Ustadzahnya dan ustadznya banyak. Berapa gurunya? Kok guru mati sudah semua ya? Alhamdulillah. Pengen nambah banten? Ya untuk DJ Alhamdulillah 8 ya? 8 musantrinya 100 lebih 180-an, 150-an, itu unit 2 dan luar biasa. Tentu harapan saya ya Allah Ponowareng semoga-moga warganya berkah, putra-putra panjenengan berkah, ibu-ibu panjenengan berkah, panjenengan berkah, garwane panjenengan yo berkah.
penting tak dungane khusus garwane panjenengan muga-muga berkah. Lah ngopo Pak Bupati? Ya wis pokoke tak dungane berkah. Ngoten nggih. Mulai tak dungane berkah, putrane panjenengan berkah, jenengan yen dungane niku penting jaman sakniki mboten kados jaman riyin wis pokoke kerja kok tak ora janji napa-napa tapi kalau nanti saya bantu. Nanti saya bantu semampu saya. Nanti kita lihat seperti apa kurangnya apa dan sebagainya, tentu saya bantu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih ibu-ibu semua.